harapan kami di sini mengharapkan pemerintah hadir untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kepemilikan hak apa yang kami miliki di sini berupa status kepemilikan tanah yang jelas dan sejelas-jelasnya. Nama saya Kadek Mertade, saya dari anggota Subak Mertasari yang beralamat di Sumber Kelampok. Saya dulunya pernah tinggal di Timur Leste dan karena Timur Leste memilih merdeka, saya kembali pulang ke Bali dan ditempatkan di Sumber Kelampok. Semenjak pulang dari Timur Leste, karena kebutuhan yang kurang mencukupi, akhirnya saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Akhirnya saya kan jadi penerus petani. Sekarang sudah ada bantuan bioblok KKP berupa kolam lele. Dan dari kolam lele saya belajar dan akan terus belajar menjadi pengusaha perikanan. Karena tadi usaha perikanan kalau bagi saya di sini sangat menjanjikan dan untuk menambah perekonomian di desa kami sendiri, yaitu desa Sumber Kelampok. Ini saya baru mendapat bantuan dan mencoba menginformasikan melalui Facebook. Banyak tetangga atau masyarakat yang berteman di Facebook ingin mencari dan ingin mengikuti jejak kami di sini untuk pengembangan ikan lele ini, pembudidaya ikan lele. Selain itu juga udah ada pasar yang ingin mengambil secara langsung ke tempat kami ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Balai Karangasem. Selain kami diberikan bantuan, kami juga diberikan pendampingan dan juga bimbingan untuk di bidang perikanan. Semoga dengan bantuan pemerintah ini, melalui bantuan pemerintah Bioblok, Subak Mertasari bisa semakin menambah perekonomian, menambah pendapatan. Harapan kami di sini mengharapkan pemerintah hadir untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kepemilikan hak apa yang kami miliki di sini berupa status kepemilikan tanah yang jelas dan sejelas-jelasnya. Jadi kegiatan program integrasi agraria ini sebenarnya untuk bisa lebih menjelaskan lagi, memperjelas lagi bagaimana status-status lahan yang ada di masyarakat melalui sertifikasi. Nah, tetapi tidak berhenti di situ saja bahwa sertifikasi itu harus bisa dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu KKP mencoba bagaimana memberdayakan lahan-lahan yang memang sudah jelas kepemilikannya ini melalui kegiatan-kegiatan perikanan budidaya. Contohnya adalah bantuan-bantuan yang kita berikan berupa bioblok, kemudian bantuan benih, bantuan induk, kemudian untuk di pesisir ada bantuan-bantuan untuk benih ikan laut maupun bibit rumput laut. Harapan kita dengan adanya bantuan-bantuan ini,
bisa memberikan kesejahteraan, bisa memberikan peningkatan taraf hidup buat masyarakat. Keberlanjutan dari usaha ini, tentu saja kita berharap bahwa bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat, pada pembudidaya, ini untuk bisa berkelanjutan, artinya dari sistem usahanya tidak berhenti dengan berhentinya bantuan. Nah, tentu saja manajemen budidaya, manajemen keuangan juga harus dikuasai, artinya pada saat nanti menjual ikan, maka harus bisa menyisihkan sebagian dananya untuk membeli pakan, untuk membeli benih, sehingga keberlanjutan usaha itu bisa tetap berlangsung.